has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell time. Jingle bell chime in, jingle bell time. Dancing and dancing in the jingle bell sleigh. In the frosty air, while the right time, it's the right time to rock the night today. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Katolik. Edisi kali ini adalah edisi spesial untuk kita semua, karena ini adalah edisi Natal. Selamat Natal untuk Anda semua, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam edisi Natal ini, kita akan bersama-sama membahas tentang pesan Natal bagi kita semua, khususnya umat Katolik di Uskupan Agung Palembang. Topik kita dalam Mimbar Agama Katolik ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi keluarga. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, perayaan Natal menjadi perayaan sukacita untuk kita semua, karena ini adalah perayaan iman, di mana Allah menjadi manusia. Dan Allah yang menjadi manusia itu lahir dalam sebuah keluarga. Maka dalam perayaan Natal ini kita diajak untuk memuliakan Allah yang mengasihi kita manusia, dan bagaimana kita sebagai umatnya mewujudkan kasih Allah itu di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dalam Mimbar Agama Katolik edisi spesial perayaan Natal ini, kita akan diajak untuk merenungkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Para pemirsa yang terkasih, mari kita dengarkan pesan-pesan dari Bapak Uskup kita. Baik, terima kasih Romo. Saudara dan saudari sekalian, umat Kristiani dan umat Katolik, dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam, selamat Natal 2023. Saya ingin menyampaikan pesan Natal dalam tiga poin. Yang pertama, pesan Natal dari PGI dan KWI. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, adalah paguyuban umat Kristiani, sedangkan KWI itu adalah paguyuban para uskup mewakili Gereja Katolik Indonesia. Yang pertama itu, lalu yang kedua berkaitan dengan situasi tahun politik
dan yang ketiga nanti Natal dalam keluarga. Yang pertama, tema Natal yang diusung oleh PGI dan KWI adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Apa artinya berkenan kepadanya? Berkenan artinya menyukakan, menyenangkan, membuat Allah bangga, bahagia. Orang yang bisa membuat Allah bangga, bahagia, berkenan kepadanya adalah orang-orang yang pastilah orang yang baik. Sebab Allah hanya mengendaki kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan apapun, kita akan menyukakan hati Allah, berkenan kepada Allah. Maka Allah akan terus dimuliakan oleh kita. Kemuliaan Allah akan dirasakan juga oleh kita di bumi ini. Dan karena itu akan mendatangkan kedamaian, akan mendatangkan sukacita bersama dengan semua orang, siapapun, dengan latar belakang apapun. Dalam pengertian ini, maka memuliakan Allah berarti menyenangkan hatinya, berarti melaksanakan kehidupan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan melakukan persaudaraan sejati dengan semua orang dari latar belakang apapun. Begitu kita merayakan Natal dengan tema kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. OMK Katedral Santa Maria Palembang mengucapkan Selamat Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Semoga di Natal tahun ini menjadi semangat dan menjadi damai sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.
Pesan Natal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa yang menjadi pesan para Bapak Uskup Indonesia dalam hari studi di bulan November yang lalu dalam bingkai rapat Konferensi Wali Gereja Indonesia. Bapak Uskup menyampaikan pesan kepada kita semua dengan judul Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai. Situasi dunia memerlukan kedamaian, dan situasi Indonesia pun memerlukan kedamaian. Kedamaian membuat kita dapat hidup nyaman, melakukan pekerjaan, melakukan pembangunan, melakukan kebersamaan yang harmonis hanya mungkin dengan perdamaian. Perang Ukraina dan Rusia sudah 2 tahun belum selesai. Rakyat banyak yang meninggal, rakyat banyak yang menderita. Belum selesai perang itu sudah terjadi perang baru, Israel dengan Hamas. Rakyat juga yang sengsara, rakyat juga yang menderita. Di Indonesia, situasi di beberapa tempat di Papua memerlukan perhatian kita yang serius. Ada banyak tempat juga yang tidak nyaman dihidupi oleh rakyat. Dalam situasi seperti itu, kita semua memerlukan damai. Syukur sekali bahwa Indonesia selama ini selalu dalam keadaan harmonis, apapun keadaan yang menyelimuti. Tetapi di tahun politik ini, secara khusus para Bapak Uskup mengingatkan kita, apapun perbedaan pilihan calon presiden atau calon wakil presiden, apapun perbedaan kita dalam kepartaian, apapun pilihan kita untuk calon legislatif nanti, janganlah perbedaan itu membuat kita terpecah belah. Kita sudah begitu lama menghidupi keharmonisan dalam kebinekaan tunggal ika. Kita bangga akan keberagaman kita. Dan karena itu, pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahunan, yang normal, terjadi terus-menerus, jangan membuat kita terpecah belah. Apalagi terpecah belah setelah hasil pemilu keluar, dan kita tetap akan menghidupinya begitu panjang di tahun-tahun ke depan. Jangan. Kita harus hidup penuh kedamaian dengan semua anak bangsa, dengan latar belakang apapun. Pesan sidang KWI sangatlah kita nantikan untuk kita hidupi bersama, karena keluar dari hati nurani yang dalam. Kita semua adalah anak-anak negeri ini dengan martabat yang sama, dengan harkat yang sama. Dan karena itu maka marilah hidup sebagai anak-anak negeri ini untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita harus hidup bersama dengan damai.
OMK Katedral Santa Maria mengucapkan Selamat Natal tahun 2023 dan Selamat Tahun Baru 2024. Semoga kesejahteraan Natal menyertai kita semua.
Dan saya Ayu Elisya. Kami dari Katedral Santa Maria Palembang mengucapkan Selamat Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Kami keluarga Johannes Adianto dari Umat Katedral Santa Maria mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Semoga Natal dan Tahun Baru ini membawa damai dan kegembiraan bagi kita semua. Para pemirsa yang terkasih, sering dalam kehidupan ini kita mengalami kegelapan. Tidak jarang pula dalam kehidupan ini kita merasakan musim dingin. Seakan-akan bahwa hidup kita tidak ada jalan keluar karena berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sering kita mengalami patah harapan. Bahkan tidak jarang kita juga ingin menyerah karena begitu beratnya beban yang kita hadapi. Tapi ingat, bahwa Natal senantiasa membawa kehangatan. Natal membawa terang dan sukacita di dalam kegelapan. Para pemirsa yang terkasih, bahwa kegelapan di dalam kehidupan kita bukan berarti bahwa Allah tidak mencintai kita. Bukan berarti bahwa Allah meninggalkan kita. Ingatlah peristiwa Natal, di mana Tuhan kita Yesus Kristus lahir di dalam kegelapan malam, di dalam dinginnya udara. Ini menandakan bahwa Allah sendiri hadir di dalam setiap momen kegelapan hidup kita, di mana ketika kita mengalami patah harapan, keputusasaan, tapi Tuhan hadir di dalam hati kita, menghangatkan kita, memberikan harapan kepada kita. Tetapi apakah kita sendiri pernah membuka hati kita dan mencoba merasakan akan kehadiran Tuhan itu di saat-saat kita mengalami kegelapan malam? Para pemirsa yang terkasih, malam suci, malam yang kudus, menjadi ungkapan di mana Allah selalu hadir bersama dengan kita, kendati pun kita mengalami kegelapan, kendati pun kita memiliki beban yang begitu berat. Karena Allah menjadi manusia adalah untuk membawa kita di dalam sukacita. Allah menjadi manusia untuk memberikan harapan kepada kita yang pernah mengalami keputusasaan. Maka untuk kita semua yang beban berat, yang mengalami kegelapan dalam kehidupan kita, mari kita dengarkan lagu ini. Lagu yang akan membawa kita semua merasakan betapa Tuhan mencintai kita. Tuhan membawa terang di dalam kehidupan kita.
Pesan Natal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan Ardas Keuskupan Agung Palembang atau arah dasar pastoral Keuskupan Agung Palembang, yakni tahun keluarga. Tak seorang pun dari kita tidak berasal dari keluarga. Maka setiap orang, setiap pribadi dari kita mempunyai kewajiban untuk menghidupi keluarga, untuk mempertahankan kesatuan keluarga, untuk memelihara keutuhan keluarga. Keluarga sendiri, tetapi juga keluarga orang lain. Setiap kita barangkali unik. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai diri kita ini, lahir menjadi anaknya bapak tertentu, ibu tertentu, lahir dalam keluarga tertentu, menjadi bagian dari suku atau etnis tertentu. Kita tak pernah bisa meminta itu, tak pernah juga orang tua kita bisa meminta. Tahu-tahu kita lahir menjadi bagian dari keluarga kita, lahir dalam suku, dalam budaya tertentu, di tempat tertentu atau daerah tertentu. Dengan itu, Tuhanlah yang menghendaki kita hadir dalam keluarga kita. Maka Tuhan pasti mempunyai rencana melalui kita untuk keluarga kita dan dari keluarga kita untuk masyarakat luas. Keluarga yang harmonis akan memungkinkan anak-anak tumbuh bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara mental spiritual. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis akan menjadi anak-anak yang membawa semangat perdamaian dimanapun dia akan berada. Kalau keluarga-keluarga retak, anggota keluarga tidak akan kerasan tinggal di rumah. Kalau anggota keluarga berada di luar rumah, dia akan menunda untuk pulang ke rumah, sebab rumah tidak membuat nyaman atau kerasan. Dan ketika berada di luar rumah, akan gampang sekali untuk disulut membuat keonaran. Sebaliknya, kalau anak-anak tumbuh dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mencintai, keluarga yang menjaga keutuhan keluarga itu, anak-anak akan berada dimanapun membawa kasih, membawa cinta, membawa kedamaian. Karena itu, siapapun dari kita wajib menghidupi atau menjaga keutuhan keluarga, keluarga sendiri atau keluarga orang lain. Tak seorang pun boleh merusak kedamaian keluarga, keluarga sendiri, apalagi keluarga orang lain. Di dalam Gereja Katolik, seharusnya kita sadar, tak boleh ada pelakor berebut lagi orang. Tak boleh ada pebinor berebut istri orang. Orang yang saling merebut istri atau suami orang, merusak rumah tangga. Dan orang yang merusak rumah tangga, orang itu akan merusak kedamaian masyarakat. Maka panggilan setiap keluarga itu luhur. Karena dengan membangun keluarga yang harmonis, dia membangun masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang harmonis membuat negara kita menjadi bangsa yang bermartabat. Saudara-saudari, karena itu hidupilah panggilan luhur keluarga dengan menghayati nilai-nilai tradisional keluarga. Nilai-nilai yang dulu dihidupi oleh kakek nenek moyang kita, yang dulu dihidupi oleh orang tua kita, yang dulu dihidupi oleh saudara dan saudari kita. Keluarga yang harmonis mendatangkan kedamaian. Saya memberi judul dalam surat gembala Natal di Keuskupan Agung Palembang ini, setia seperti para pendahulu kita. Setiap zaman mempunyai kesulitannya sendiri. Maka kalau para pendahulu kita, entah kakek atau nenek orang tua kita, bisa setia satu sama lain, hidup keluarganya harmonis,
kita pun bisa setia. Bagi para religius, karena kita pun berasal dari keluarga, kita wajib memelihara keutuhan keluarga-keluarga umat kita. Marilah kita membimbing, mengarahkan mereka yang mempunyai kesulitan dalam menghidupi keluarga untuk menyadari diri bahwa panggilan berkeluarga itu luhur, dan karena itu kita wajib untuk juga bersama dengan mereka prihatin ketika keluarga-keluarga retak dan bahagia ketika keluarga-keluarga hidup dalam keharmonisan. Bapa Suci dalam Amoris Laetitia menyadari bahwa tak seorang pun sempurna. Keluarga-keluarga juga dibangun oleh orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan tidak boleh menjadi sarana untuk saling merendahkan, melainkan saling mendukung, melainkan saling menghormati, saling melengkapi. Pengampunan harus ada dalam kehidupan yang menginginkan kehidupan penuh kedamaian. Tanpa pengampunan, keluarga hanya akan menjadi panggung konflik. Tetapi dengan pengampunan, keluarga akan menjadi oase rohani yang menyejukkan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya ingin mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2023 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati. Para pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pesan Natal yang telah disampaikan oleh Bapak Uskup, bahwa salah satu pesan yang disampaikan berkaitan dengan keluarga. Kita ingat, peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah lahir di dalam sebuah keluarga. Ia datang menjelma menjadi manusia melalui keluarga. Dan ini berarti bahwa pertama-tama Allah membawa damai, sukacita di dalam sebuah keluarga dan juga mengundang kita semua sebagai keluarga-keluarga Kristiani untuk menyambut kedatangannya. Maka kita perlu membuka pintu-pintu rumah kita. Membuka pintu-pintu hati kita. Mempersilahkan Tuhan untuk hadir di dalam keluarga kita. Mempersilahkan Tuhan untuk hadir di dalam hati kita. Sehingga keluarga kita dan hati kita akan dilimpai dengan kedamaian dan sukacita. Keluarga yang beriman adalah keluarga yang selalu penuh dengan kedamaian. Keluarga yang beriman adalah keluarga yang senantiasa membawa damai di dalam kehidupannya dengan sesama dan dalam anggota keluarga itu. Maka mari kita dengarkan lagu-lagu yang mengungkapkan dan mengajak kita untuk membuka pintu kita, membuka pintu rumah kita dan membuka pintu hati kita agar Tuhan datang masuk di dalam kehidupan kita.
So